Matur nuwun sedulur Sinepar Mapa 105 Simpang 5 TV. Polda Jateng bareng Polresta Pati gelar kegiatan terapes Kamtip Mas Polresta Pati dino Minggu esok. Kegiatan iku upaya kepolisian dadi aparat keamanan saka nyiptakno kondisi wayah sing aman nyedaki pemilu 2024. Ewonan off-roader saka macam-macam daerah neng wilayah Jawa Tengah melu kegiatan terapes Kaptip Mas Polresta Pati dino Minggu esok. Kegiatan itu ditekani langsung karo Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi bareng pejabat Polresta Pati. Kegiatan itu dari langkah Polri kanggo nyedakno diri karo masyarakat lan nyiptakno kondisi keamanan lan ketertiban masyarakat sing damai nyedai pemilu 2024. Kegiatan terapes Kaptipmas diko rute awal neng area objek wisata Colong Siji. Sawise iku dilanjutno jelajahi kawasan alas sing ngehubungno neng objek wisata Bukit Nagan Colong Loro sing adohe sekilo. Saka kegiatan iku uga dilakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis lan ngewene paket sembako karo warga sing kurang mampu. Masyarakat uga melu ngrameno kegiatan iku lan diimbau supaya tetap nomor siji no persatuan lan kesatuan nyedai pemilu 2024. Ini kita melakukan kegiatan cooling system. Jadi cooling system itu untuk penetrasi mendinginkan masyarakat yang sekarang akan melaksanakan kegiatan pemilu. Jadi terapes yang dilakukan adalah dilakukan di seluruh jajaran Polres wilayah Jawa Tengah secara bergiliran. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk apa? Untuk satu, mendekatkan diri dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan olahraga, cuman stakeholder yang ada, berikut untuk ajang silaturahmi di masyarakat di mana itu berada, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik itu tempat wisata, kemudian bengkel-bengkel komunitas, sehingga masyarakat kita akan bergerak. Dan yang terakhir, kegiatan ini digunakan untuk bakti sosial dan bakti kesehatan. Jadi ada masyarakat yang kurang mampu, kemudian kesehatannya masyarakat yang kita bantu dengan kegiatan baik itu dari Forkominda maupun Forkominda Kabupaten Kota maupun di lain kita. Oke. Okay? Himbauan untuk masyarakat, Pak. Himbauan masyarakat pada saat pemilu nanti, rasa persatuan dan kesatuan itu adalah nomor satu. Pimpinan siapapun yang akan memimpin di wilayah kita adalah putra terbaik. Tetapi persatuan dan kesatuan adalah di atas segala-galanya. Ya, cukup. Oksa Nurajai, Simpang 5 TV.